Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang saya berada di dekat halte Ciomas. 20 Maret 2022. Hari ini saya akan melakukan update pembangunan double track di stasiun Ciomas. H-8. Sebelum KA Pangrango, relasi Bogor Sukabumi dioperasikan kembali setelah jalur ini 2 tahun mati suri. Pembangunan peron Pulau Stasiun Ciomas sudah jadi. Kanopi sudah jadi. Peron sudah jadi. Peron sisi sudah jadi, namun belum dikasih aspal ya teman-teman. Tidak seperti peron 2, peron 1 baru beton saja. Itu merupakan bangunan halte stasiun Ciomas. Namun bangunan utama stasiun Ciomas saya pantau belum dibangun ya teman-teman. Apakah mungkin saat KA Pangrango jalan 28 Maret nanti KA Pangrango tidak berhenti di stasiun Ciomas terlebih dahulu, atau berhenti namun tiketnya dijual di dalam peron. Kalau ke arah Maseng tidak terlalu banyak yang menarik karena tidak banyak perubahan jika dibandingkan update saya pada bulan Desember lalu. Lihat ya teman-teman, jembatan kanan buatan Belanda dan kiri buatan Indonesia. Mantep banget. Pos JJ Daop 1 Jakarta. Pos jaga daerah rawan. Sekarang saya berada di persis di depan stasiun Ciomas, halte Ciomas. Di dekat jalur tuanya. Wow, di sini sangat megah sekali pembangunan atap dari stasiun Ciomas. Ke teman-teman terparkir di jalur tua stasiun Ciomas, ini ada dua lori mengangkut rel, batang rel. Peronnya tinggi ya teman-teman. Tinggi saya 167, ini sekitar sebahu saya tinggi peronnya. Jadi penumpang tidak perlu kesusahan naik kereta api di stasiun Ciomas karena peronnya sudah tinggi. Nah, ini lorinya masih terparkir sebelum nantinya jalur ini akan dilewati oleh kereta api. Diganjal. Ini lorinya lori mesin ya teman-teman. Jadi tidak seperti lori yang saya temukan di stasiun Penimur yang bisa didorong. Ini lorinya pakai mesin. Jadi tidak bisa asal didorong atau ditarik. Oke, mumpung nggak ada pekerja di sini, mungkin saya akan review satu-satu sampai ujung peron stasiun Ciomas. Ini ada sinyal keluar stasiun Ciomas B101. Oke teman-teman, sekarang saya berdiri di peron stasiun Ciomas karena memang tidak ada pekerja di sini, saya bisa masuk ke dalam. Saya berdiri di peron stasiun Ciomas. Wow, peron stasiun Ciomas. Namun di peron stasiun Ciomas belum ada tanda kuning sebagai batas berdiri penumpang. Namun ya seperti inilah kondisi nanti saat menunggu kereta api Pangrango. Kita bisa melihat pemandangan, bahkan di situ ada air terjun, teman-teman. Ada air terjun di situ. Kalau penumpang menunggu di sini, langsung menghadap air terjun. Dan juga pemandangan di sekitar halte Ciomas menghadapi bukit dan hutan belantara. Jadi buat penumpang yang nunggu di stasiun Ciomas, langsung dihadapkan dengan pemandangan yang sangat indah. Tangga dan passenger crossing. Nah, ini merupakan bangunan lama dari halte Ciomas. Saya pernah bahas halte Ciomas ini. Halte Ciomas ini bangunannya masih aset milik PT Kereta Api Indonesia Persero. Bangunan dari stasiun Ciomas yang lama. Namun
Walaupun KA Pangrango jalannya H-8, pembangunan stasiun Ciomas belum nampak juga. Maksudnya pembangunan stasiun utamanya, teman-teman, bangunan utama seperti ruang tunggu dan lain-lain. Ini tidak ada pengerjaan sama sekali. Hanya ada cakar ayam sedikit di sini. Apakah ini yang nantinya menjadi stasiun Ciomas? Saya kurang tahu. Apakah mungkin ini justru menjadi kanopi? Karena menurut informasi KA Pangrango hanya menggunakan satu jalur saja saat tanggal 28. Jadi kemungkinan jalur yang sebelah sini nih, yang jalur satu stasiun Ciomas, itu tidak akan digunakan. Itulah kenapa peron 1 dari stasiun Ciomas belum siap. Tapi peron 2 stasiun Ciomas sudah siap. Karena memang rencananya, menurut informasi, jalur inilah yang akan digunakan KA Pangrango baik ke arah Sukabumi atau ke arah Bogor. Kita tunggu saja perkembangannya. Karena memang di jalur sebelah kiri atau jalur 1 atau jalur ke arah Sukabumi, itu di stasiun Cigombong, jembatannya belum ready sama sekali, teman-teman. Belum siap atau terputus. Jadi untuk sementara waktu katanya stasiun Ciomas hanya melayani jalur 2 ini saja. Nanti saat jembatan Cigombong sudah jadi, barulah Bogor Cicuruk full double track. Sinyal keluar stasiun Ciomas ke arah stasiun Batu Tulis berwarna merah dan beri tanda silang atau belum digunakan. Dan juga sinyal ke arah Maseng pun juga begitu, berwarna merah dan diberi tanda silang. Jembatan yang tadi saya shoot dari atas JPO, keindahannya bisa terlihat dari stasiun Ciomas. Kalau dilihat-lihat, teman-teman, peron stasiun Ciomas juga sedikit lengkung di sini. Angin sejuk di sekitaran stasiun Ciomas membuat hawanya sangat sejuk sekali, teman-teman, di sini. Karena angin datang dari bukit. Kalau hunting dari atas itu mungkin mantap, teman-teman. Karena ini stasiun Ciomas, walaupun lokasinya terpencil, namun tetap dibuatkan stasiun di sini. Lihat kan? Tidak ada pemukiman warga ke arah sini. Pemukiman warga hanya ada di sebelah situ, teman-teman. Ke arah situ sudah masuk perumahan Rancamaya. Ke arah situ pun bahkan bukit. Tidak ada pemukiman warga sama sekali. Coba kita review dulu peron stasiun Ciomas H-8 sebelum peresmian jalur ini oleh KA Pangrango. Peron stasiun Ciomas sangat panjang ya, teman-teman. Ini bisa menampung 8-10 kereta. Oke, saya sampai di ujung peron stasiun Ciomas. KM 9 plus 200. Peron stasiun Ciomas dari ujung situ sampai ke ujung sana. Sangat panjang. Dan juga buat penumpang yang menunggu kereta api di sini, pemandangannya tidak kalah indah. Karena langsung menghadap sungai. Pemandangan sekitar stasiun Ciomas seperti ini mungkin tidak bisa dilihat pemandangan seperti ini di stasiun-stasiun lain, apalagi stasiun yang berada di kota besar. Di Jakarta mana ada stasiun dengan pemandangan seindah ini. Hanya stasiun Ciomas, menghadap bukit, menghadap sungai, bahkan menghadap air terjun tadi. Asri, sejuk. Kapan-kapan saya akan coba naik kereta api turun di stasiun Ciomas, teman-teman. Karena pasti sangat mantap sekali. Karena kalau naik kendaraan pribadi ke sini lumayan melelahkan. Kalau naik kereta api pasti sangat cepat sekali. KM 9 plus 300 lintas Bogor
Sukabumi yang sebentar lagi siap melayani penumpang. Yang jadi pertanyaan saya teman-teman, kan ke Pangrango kan H-8 atau 8 hari lagi akan lewat. Kemungkinannya ada dua teman-teman. Ke Pangrango melintas langsung di stasiun Ciomas, atau ke Pangrango berhenti di stasiun ini dan penjualan tiket dilakukan oleh kondektur di dalam kereta api. Karena terlihat ya teman-teman, bangunan utama stasiun Ciomas masih yang dulu, masih yang lama. Sedangkan pembangunan jalur yang stasiun yang baru itu tidak ada. Karena kan gak mungkin stasiun sekecil itu masih dipertahankan untuk seperti ini. Minimal bangunannya ya setara seperti Batu Tulis atau Maseng. Karena pastinya akan dibangun fasilitas seperti toilet, musola, dan lain-lain. Kalau stasiun Maseng, Batu Tulis, Cigombong, Cicuruk, walaupun jalurnya masih seperti ini, peronnya belum siap, atau ada pengerjaan jembatan, namun bangunan utamanya itu sudah ready ruang tunggu dan loket. Jadi buat penumpang yang ingin membeli tiket kereta api Pangrango bisa. Atau mungkin stasiun atau halte Ciomas ini hanya melayani penjualan tiket via KAI akses, atau tidak bisa membeli tiket di loket stasiun. Pertanyaan itu mungkin akan terjawab saat tanggal 28 Maret nanti, saat ke Pangrango lewat di sini. Apakah berhenti di stasiun Ciomas, apakah melintas langsung di stasiun Ciomas, atau berhenti dan pembelian tiket dilakukan di dalam kereta api, atau pembelian tiket dilakukan hanya melalui aplikasi KAI akses. Sangat mantap sekali lah ini, pemandangannya mantap. Mumpung gak ada pekerja teman-teman, kita review satu-satu pembangunan di stasiun Ciomas ini. Kapan lagi bisa masuk ke dalam atau ke daerah stasiun Ciomas saat proyek. Mungkin saya akan mengabadikan bangunan lama stasiun Ciomas dulu ya. Karena mungkin antara dua, dipertahankan dan bangunan baru dibuat di sekitarnya, atau dirubuhkan. Karena sangat disayangkan kalau bangunan aset milik PT KAI ini dirubuhkan. Ya karena sudah pernah saya review, jadi saya hanya melihatnya seperti ini ya teman-teman. Setidaknya ini menjadi dokumentasi pribadi saya saat bangunan halte Ciomas yang lama, bangunan halte Ciomas saat masih melayani KA Bumi Gelis, stasiun Ciomas saat dinonaktifkan, dan stasiun Ciomas saat di double track-annya jalur ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini membahas update, mungkin update terakhir saya di stasiun Ciomas, karena sebentar lagi kereta api reguler lewat di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.